warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah yajma'in amma ba'du. Yang pertama, marilah sama-sama kita mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita nikmat sehat. Yang kedua kalinya, salawat serta salam tak lupa pula kita panjatkan kepada baginda alam, taulah dan dunia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz salawatnya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, saya tidak akan memperpanjangkan mukadimah saya lagi. Marilah kita bersama-sama membahas tentang keutamaan bersedekah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Qur'annya yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiku mimma razaqnakum min ayyatiya yaumul la bay'un fihi wala khullatun wala syafa'atu wal kafiruna humuz zalimun. Yang artinya, wahai orang-orang beriman, infakkanlah sebagian dari rezeki yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang pada hari itu, di mana hari yang tidak ada lagi persahabatan, tidak ada lagi jual beli, dan orang-orang kafir itulah orang-orang yang zalim. Quran Surah Al-Baqarah ayat 254. Pemirsa yang berbahagia, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan rezeki kepada kita bukan karena semata-mata atas jerih payah kita, atas keringat kita, kita mendapatkan hasil, mendapatkan uang, melainkan karena kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah lah yang mengatur besar kecilnya rezeki yang kita peroleh. Untuk itu, marilah sama-sama kita mendermakan rezeki yang telah diberikan Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita. Jika kita rajin mendermakan atau bersedekah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka kita akan semakin dekat kepada Allah dan semakin dekat kepada surganya. Tetapi sebaliknya, jika kita malas bersedekah, jika kita malas mendermakan sebagian rezeki yang telah diberikannya kepada kita, maka kita akan dijauhi banyak orang, dijauhi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka akan semakin dekat kepada nerakanya. Na'udzubillahi min zalik. Mirsa yang berbahagia, apalagi pada saat ini, bulan di mana bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh pengampunan, bulan di mana pintu tobat dibuka oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk itu, marilah kita bersama-sama mendermakan rezeki yang kita peroleh. Mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.